Oke, langsung aja kita mulai. Untuk langkah yang pertama, kalian siapkan dulu dua karakter ya. Ini contohnya seperti aku dengan Awi. Kalian tidak harus menggunakan karakter Awi, bisa dengan karakter yang lain ya. Oke, untuk langkah kedua, pastinya kalian siapkan bicycle one di vehicle ya. Ini ada bicycle one, diklik aja. Sebelum itu, bicycle-nya aku pengen ubah dulu warnanya jadi warna yang sama dengan celana aku dengan Aoi ini, warna hijau ya. Nah, sudah. Oke, untuk langkah yang ketiga, kalian langsung aja action ke sepedanya, bicycle-nya. Terus kalian tinggal carry si Aoi-nya ini ya. Oke, untuk tunggu sebentar. Nah, ini ada tulisan talk. Nah, nanti sehabis kita carry si Aoi, kalian buru-buru atau cepat-cepat untuk klik talk-nya lagi ya. Jangan lama-lama. Nih, seperti ini contohnya ya. Kalian klik talk. Ya, ini gagal. Harus buru-buru kalian klik talk-nya kembali ya. Oke. Action lagi. Ini udah ada tulisan talk-nya. Buru-buru kalian klik talk-nya. Ya, gagal lagi. Jangan lama dikit gitu. Kayak harus benar-benar cepet banget. Carry. Nah, ini udah berhasil ya. Oke. Habis itu kalian tinggal ubah posenya. Sorry. Ubah posnya si Awi. Otter, terus kalian pilih yang tunggu sebentar, aku cari dulu posnya. Nah, ini dia guys, namanya Standuk, ada di pos Otter ke-95 ya. Nah, habis itu kalian motion speednya kalian nolin aja, nol. Nah, seperti ini. Lalu kalian tinggal atur posisinya Aoi sampai pas ya. Nah, sepertinya ini udah pas ya karakternya Aoi. Nah, kalau menurut kalian udah pas, jadi deh tuh bonceng berdua bersama Aoi. Oke, mungkin segini dulu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka sama video ini ya. See you next video.